PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Ilubiung Dina West Java Festival 2023 di Gedung Sate Kota Bandung ngokolakeun kagiatan sayembara masak antar juru masak pimpinan daerah. Dina eta acara sakumna juru masak nyeun sanguliwet sarta kuliner khas leleukna sewang-sewangan ngagunakeun kompor induksi atau listrik. Kegiatan sayembara masak antar juru masak pimpinan daerah Dina West Java Festival 2023 di Paju Kalawan Ceuyah. Kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat serta PLN Kacidaha Dina dumeh ngaubkeun mangpirang juru masak pimpinan daerah se-Jawa Barat. Dina eta kagiatan sakumna juru masak nyeun sanguliwet serta kuliner khas leuweukna sewang-sewangan make kompor induksi atau listrik. Eta kegiatan teh dilakonan keur ngaraketkeun silaturahmi antar pimpinan daerah, ngaliwatan kegiatan kompetisi anu unik tur tangawonohkeun kuliner lokal anu unik sarta ketak make energi anu leuwih efisien, kawas kompor listrik anu ramah lingkungan. Eta hal teh luyu kana program pamarentah Provinsi Jawa Barat patalijeng konversi kompor gas ka kompor listrik. Ita Puspita salah seorang patandang dina lomba masak di Kabupaten Bekasi nembrakeun eta lomba masak make kompor listrik teh kacida inovatif tur tangirut ati. Yang bisa yeah. Dibuat di rumah ya. Nah, itu atau mungkin berharapnya dapat dicicipin. Semakin dekat semakin besar kesempatan untuk dicicipin. Semakin depan semakin banyak kesempatan untuk menjadi yang pertama mencicipi. Nah, itu yang paling penting, Om. Dan hadiah juga yang paling ketat itu yang duduk paling ini ya. Mungkin yang paling duduk di depan ini yang paling dapat hadiah utama ya pastinya. Nah, pastinya mudah-mudahan begitu kan. Kesempatannya lebih besar. Betul. Jadi sekali lagi kepada para peserta yang sudah selesai dinilai masaknya, beberesnya, mungkin silakan dapat bergabung bersama dengan kami di kursi-kursi yang berada di depan area panggung untuk menyaksikan demo dari Chef Arif Arianto. Betul. Jadi sekali lagi untuk peserta boleh yuk untuk merapat ke depan sambil beristirahat. Jangan tahu dijaga makanannya aman kok, yang penting sudah dinilai. Iya, betul sekali, biarin aja. Sajroning kitu, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia ngapresiasi tur tangarojong program konversi kompor listrik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Eta program teh luyu karena prinsip transformasi PLN anu ditaratasku PLN. Electrifying lifestyle dengan menggunakan kompor induksi merupakan salah satu cara yang dapat kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, manfaatnya juga banyak dalam menggunakan kompor induksi ini. Kompor listrik mangrupa salah saeji alat masak anu ramah lingkungan lantaran mampu ngurangan emisi karbon. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.